Mendekati bulan haji, Pondok Pesantren Millennium Alvina menggelar simulasi manasik haji dan umroh. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 25 Mei 2023 di Pondok Pesantren Millennium Alvina Lengkong, Nganjuk, Jawa Timur. Ketua DPD LDI Kabupaten Nganjuk, Murkani, mengatakan simulasi tersebut merupakan salah satu implementasi ilmu yang telah disampaikan di Pondok Pesantren. Dengan praktek pelaksanaan manasik umroh dan haji yang dilaksanakan di Pondok Millennium Alvina Lengkong ini adalah suatu yang luar biasa ya, yang barangkali ini untuk praktek yang pertama yang dilaksanakan di sini yang sekaligus dibimbing oleh Habib Ubaidillah Al-Sani. Ini mengagumkan ya. Jadi ilmu yang kami peroleh dari hasil ngaji kita baik dari Al-Qur'an maupun hadis bisa kita praktekkan pelaksanaannya di sini. Ini adalah suatu yang luar biasa sehingga nanti kedepannya barangkali nanti semua hadirin yang hadir utamanya santriwan-santriwati yang ada di pondok ini bisa melaksanakan pelaksanaan praktek haji dan umroh ini dengan yang sesungguhnya. Pada kesempatan itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hasani berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi sumbangsih kepada bangsa. Kita bisa memberikan sumbangsih, bahkan sumbangsih terbesar untuk bangsa ini. Kenapa harapan memberikan sumbangsih yang terbesar ini tidak berlebihan? Karena di Pondok Pesantren ini tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, tapi juga ilmu agama. Jadi ini yang bisa dibilang mencapai tingkat kesempurnaan. Karena ilmu yang diperoleh tidak hanya ilmu umum saja, tapi juga ilmu agama. Sehingga bisa menjadi pembimbing bangsa ini seutuhnya, lahir maupun batin. Sementara itu, Navanto Hawi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, yang turut hadir mewakili Bupati Nganjuk, berpesan agar Pondok Pesantren dapat berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di tahun-tahun politik. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk ini perlu ditingkatkan, salah satunya peran dari Pondok Pesantren. Ya, di antara Pondok Pesantren itu, ya di Pondok Pesantren Millennium Alvina di Kecamatan Lengkong ini, yang dibina beliaunya Bapak Kiai Haji Ubaidillah. Semoga peran dari Pondok Pesantren ini sangat-sangat diharapkan, terutama ini tahun-tahun politik tadi sudah kita sampaikan ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Acara ini tidak hanya sebatas melaksanakan kurikulum tahunan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan wawasan serta contoh kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh.